Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat bertemu kembali dalam acara Market Review yang saat ini diperuntukkan untuk membahas keadaan atau prediksi market beserta saham-sahamnya pada hari Kamis besok, tanggal 16 Juni 2022. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas saham-saham apa saja yang akan memberikan peluang untuk diperdagangkan besok, ya, alangkah baiknya kita membahas dulu keadaan IHSG yang ditutup pada hari Rabu 15 Juni tahun 2022. Jika kita melihat di sini, ya, IHSG turun dibandingkan dengan sehari sebelumnya, dia turun sekitar di angka 0,61%, tentunya, ya. Yang hari sebelumnya dia ditutup di angka 27.045, maka hari ini dia ditutup di sekitar angka 7.027, ya. Jadi hari ini dia ditutup di angka 7.007, maaf bukan 7.027, akan tetapi di 7.007. Jadi ini sebetulnya cukup baik karena belum menembus kembali ke bawah angka psikologis di angka 7.000. Nah, kita ingin melihat apakah IHSG ini dalam keadaan bearish atau bullish atau netral. Baik, kita melihat dari salah satu indikator yang akan kita bahas di sini, yaitu indikator Ichimoku, yang dengan mudah kita dapat melihat apakah IHSG itu dalam keadaan bullish, netral, atau dalam keadaan bearish. IHSG kemarin ditutup masih dalam keadaan di daerah netral, yaitu di daerah Kumo Cloud yang kita melihat di area hijau ini, ya, ditutup di sekitar angka 7.044, ya, kemarin itu di angka 7.074, ya, 7.044. Sedangkan pada hari ini dia jatuh ke daerah di bawah Kumo Cloud, yaitu artinya apa, dia sudah mulai bearish, ya, walaupun alhamdulillah dia belum menembus angka psikologis 7.000, ya. Jadi masih berada di area di angka 7.007, saya kira hari ini dia ditutup di angka 7.007. Akan tapi dia bagaimanapun keadaannya adalah sudah di area bearish. Dan kalau kita melihat bentuk dari candlestick ini, bentuk ganda, ya, yang hijau dan yang merah ini bentuk ganda merupakan bentuk ganda pola bearish harami, ya, bearish harami yang memungkinkan IHSG melanjutkan penurunannya pada esok hari. Walaupun demikian, mungkin ini akan sangat dipengaruhi oleh keadaan market global maupun regional yang akan ditutup besok pagi pada tanggal 16 Juni jam 4, yaitu penutupan Amerika, dan mulainya sekitar jam 8 sampai jam 9, ya, market-market regional di Asia Pasifik dibuka. Jika saja misalnya Dow besok pagi jam 4 ditutup positif, dan positifnya itu ke apa, tebal atau tidak, atau malah mungkin ditutup negatif, tentunya ini juga akan memberikan suatu kondisi kepada ke IHSG. Untuk diketahui bahwa pasar itu tidak berdiri sendiri, tidak terisolasi. Satu pasar dengan pasar lainnya adalah saling berhubungan. Terutama yang harus kita perhatikan di sini adalah pasar-pasar yang cukup besar, apakah itu Cina, Amerika, Inggris, Eropa, ya. Kalau mereka batuk, ya, mungkin saja kita batuknya itu menular kepada kita. Jadi baik, meskipun prediksi mengatakan dari lihat secara teknikal dari candlestick yang bentuknya bearish harami bahwa kemungkinan dia akan turun,
prediksi adalah prediksi, jadi penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti adalah ketidakpastian ya. Oleh karena itu, meskipun besok menunjukkan kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan, bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kenaikan. Yeah, who knows ya. Baik, mari kita sekarang bahas satu persatu sahamnya ya, saham-saham apa saja yang kira-kira akan memberikan kesempatan besok ini kepada kita semua. Kita melakukan scanning berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Investcare ya, jadi YouTube channel ini namanya Investcare. Yang berdasarkan kriteria ini maka kita menemukan beberapa saham yang meskipun IHSG turun hari ini, kemungkinan saham-saham ini berdasarkan kriteria-kriteria yang kita miliki memberikan buy signal. Saham-saham apa itu? Saham-saham apa saja itu? Tidak lain adalah pertama saham MTK, BBHI, ya TPIA, ASA, dan DMMX ya. Jadi kita menemukan ada 4 saham berdasarkan kriteria yang kita miliki. Baik, kita melihat misalnya sekarang di saham EMTK ya. Saya akan lihat saham EMTK berdasarkan kriteria yang kita miliki. Oke, saham EMTK nampaknya kalau lihat dari candlestick ya. Jadi kita lihat candlestick sungguh memperlihatkan suatu kekuatan pembalikan ya, di mana terjadi body candle yang cukup tebal ya, yang sebelumnya kemarin adalah merah ya, dan kebetulan kemarin merahnya bentuknya agak sedikit morning star, dan kalau digabungkan dengan candle yang ada saat ini, dia membentuk satu bullish engulfing ya. Pola bullish engulfing ya, artinya merupakan sinyal pembalikan yang kuat ya, bullish engulfing itu. Jadi merupakan sinyal pembalikan yang kuat. Mari kita lihat dari indikasi-indikasi lainnya. Kita lihat misalnya dari apakah stokastiknya mendukung ya. Kita melihat stokastiknya di sini menembus garis 20 di bawah ke atas. Berarti stokastiknya mendukung. Jadi kesimpulannya adalah EMTK memberikan kesempatan untuk melakukan kenaikan. Walaupun demikian, nampak sekali di sini kita melihat meskipun volumenya naik ya, tapi tidak cukup signifikan. Jadi kita harus hati-hati ya. Apalagi saham ini kalau kita melihat secara visual aja dalam keadaan bearish, di mana dalam keadaan bearish keuntungan yang akan diberikan biasanya cukup terbatas ya. Jadi MTK memberikan kesempatan, tapi tetap kita hati-hati karena saham ini dalam keadaan bearish ya. Kita melihat dalam keadaan bearish dengan mudah ya. Kita melihat misalnya kita lihat Ichimoku-nya di sini. Jelas dia jauh di bawah awan Kumo, jadi bearish sekali. Walaupun demikian, candlestick dan stokastik memberikan peluang ya, memberikan adanya peluang untuk dia memberikan pembalikan. Jadi kalau menurut saya hati-hati ya, jika beli jangan mengharapkan kenaikan yang cukup tinggi ya. Jadi walaupun demikian, jika Anda mengharapkan kenaikan cukup tinggi, bisa-bisa saja. Hanya satu, tetap jangan lupa memasang stop loss. Selanjutnya seperti saya disampaikan tadi, BBHI juga memberikan peluang untuk untuk reversal lah. BBHI ini peluangnya cukup baik sekali. Kita lihat di sini adalah the green body candle yang meneluk ke candle sebelumnya, yang merupakan ini suatu bullish engulfing yang sangat kuat untuk melakukan reversal, ditambah lagi dengan volumenya yang breakout dari volume-volume sebelumnya. Dia di samping price breakout, dia juga volumenya adalah breakout, yang mengatakan bahwa saham ini pada penutupan
tanggal 15 Juni memberikan indikasi bahwa saham ini bergerak kuat ya, bergerak kuat. Dan ini didukung juga oleh stokastik yang menunjukkan buy signal. Ya. Hanya kembali bahwa ini BBHI secara big pictures dia masih berada di daerah yang cukup bearish ya. Hati-hati di sini garis merah juga bisa merupakan garis resistance ya. Tapi kalau ini ditembus dia resistance berikutnya adalah akan menjadi garis biru. Oleh karena itu hati-hati ya kalau beli BBHI meskipun kita melihat satu indikasi penguatan, ingat bahwa dia sahamnya bearish. Taktik dari bearish adalah hit and run ya. Kalau Anda trader tentukan stop loss yang ketat ya. Misalnya jangan mentargetkan profit yang terlalu besar. Karena profitnya tidak terlalu besar, maka stop loss-nya harus ketat sekali. Itu untuk BBHI. Kalau kita lihat dari BBHI dari indikator tadi sebelumnya yaitu stokastik ya, price volume breakout ya. Ini semua mengatakan bahwa BBHI dalam keadaan kemungkinan untuk rebound ya, untuk rebound. Baik, itu mengenai BBHI. Kemudian kita melihat TPIA di sini. TPIA secara keseluruhan dia membentuk bullish pola ganda, bullish engulfing ya. Lihat ini bullish engulfing ya, mengatakan bahwa kemungkinan dia akan melakukan rebound ya, didukung oleh stokastik yang menembus garis 20 ini juga kemungkinan akan rebound, akan tapi kita lihat volumenya tidak signifikan. Nah, kita dilihat apakah dia sedang bearish atau bullish ya, dia di dalam keadaan netral ya, sudah masuk kepada area hijau dengan resisten di sekitar 9.895 yaitu garis Tenkan-sen dan resisten berikutnya adalah di 9.960 garis Kijun-sen. Jadi silahkan TPIA bisa diperhatikan untuk diperdagangkan ya. Selanjutnya ASA. Kita melihat ASA di sini ya. Stokastiknya cukup menjanjikan ya. Dia buy signal. Candlestick-nya demikian, akan tetapi saya kira ASA sebaiknya menunggu harganya menembus harga 2050 ya. Menunggu angka 2040 ya. Baru kita beli ya, ASA kalau kita membeli. Meskipun indikasi di sini mengatakan bahwa kemungkinan dia rebound. Apakah dia sedang bearish atau bullish, kita bisa melihat lagi. Ya, ASA nampaknya dia sedang bearish dan lihat resistennya di garis merah ini ya, di garis Tenkan-sen dari Ichimoku ya di sekitar 2070 dan resisten berikutnya di sekitar 2231 ya. Tapi ASA juga diperhatikan. Selanjutnya kita melihat di sini adalah DMMX ya. MMX, price and volume breakout, ya, didukung oleh stochastic buy signal nampaknya, ya betul, ya, dia dalam keadaan kuat sekali, ya. Nah ini sebetulnya dia telah memberikan indikasi masuk itu kemarin ya, di mana dua pola candlestick ini menunjukkan bahwa akan ada pembalikan. Jadi kemarin siapa yang jeli untuk masuk di dalam di sore hari, maka dia sudah memiliki keuntungan setinggi body candle ini. Karena sebetulnya stochastic buy signal dan candlestick buy signal itu sudah timbul kemarin.
Jadi ini, jika Anda ingin dengan mudah melihat secara real time apakah ada stochastic buy signal, apakah price volume recall, maka Anda bisa menggunakan aplikasi yang dinamakan dengan aplikasi GCLub application ya, yang secara real time bisa menunjukkan sinyal-sinyal tersebut ya, walaupun mungkin tergantung kepada kemampuan internetnya dan lain-lain, mungkin ada saja delay-delaynya sedikit akan, tetapi at least Anda bisa bergerak selangkah lebih maju daripada trader-trader lainnya dengan mengambil keputusan pada akhir sesi ya. Pada akhir sesi Anda tiga sekitar misalnya jam 14.30 atau 14.45 Anda buka GCLub application, apa saja saham-saham yang memberikan tanda beli atau sinyal buy ya, menurut indikator-indikator yang ada, karena dengan mudah dia akan menunjukkan beberapa saham yang bisa memberikan sinyal-sinyal tersebut ya, sehingga dengan Anda mengambil keputusan beli ya atau bertransaksi pada akhir sesi ya sekitar jam 14.30 atau 14.45, 14.50, maka Anda akan bergerak selangkah lebih awal daripada trader-trader lainnya berdasarkan sinyal-sinyal atau indikasi-indikasi yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Saya kira demikian mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bukan merupakan saran beli atau rekomendasi beli ya, semua keputusan berada di tangan Anda ya. Apapun keputusan yang Anda ambil adalah merupakan tanggung jawab dari si pengambil keputusan. Ingat, jangan lupa membuat trading plan ya. Kalau Anda trader, jangan lupa menentukan reward ratio yang baik ya. Kalau agak baiknya lebih besar dari 1:1 ya. Reward ratio-nya 3:1 adalah rule of thumb, merupakan reward ratio yang baik. Dan jangan lupa dengan berdasarkan reward and risk ratio itu merupakan stop loss untuk sebagai safety net ya, sebagai pelindung Anda jika harga turun. Demikian ulasan saham untuk besok pagi tanggal 16 Juni 2022 ya. Have nice trading, have nice investing, dan jangan lupa invest your time. Jadi kerjakan PR Anda before you invest your money. Kerjakan PR Anda, kerjakan PR kita semua sebelum kita merisikokan uang kita. Selamat malam dengan sendirinya. Dengan demikian saya ucapkan have a nice trading untuk besok. Selamat malam.